Bantuan kemanusiaan untuk Gaza tiba, Rusia kembali tegaskan perjuangan kemerdekaan Palestina. Sahabat bagi-bagi, Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramenskoye, dekat Moskow, menuju El Aris di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula peras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиация МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям общества Красного полумесяца для ее доставки.